al Imam asy rahimahullah sebagaimana yang disampaikan Imam Nawawi dalam Tahdzibul Asma'i was Sifat Imam Nawawi Imam Syafi'i itu lahir dan menjalani masa kecil sebagai seorang yatim jadi dalam asuhan ibunya fi aishin wa diqi kata Imam Nawawi Imam Syafi'i itu miskin Ibunya uangnya sedikit. Dan kehidupan ekonominya sempit. Wakan afisibahu yujalisul ulama. Dan orang-orang besar. Ofisibahu. Dari semenjak masa kecil beliau. Itu beliau duduk di tengah-tengah ulama. Mendatangi dan duduk di hadapan para ulama. Yujalis. Jadi beliau yang jemput bola datang ke ulama A, ke Syekh B, ke Syekh C. Dan bukan hanya datang ngedengar. wayat ma yastafiduhu fil idhami wa nahwiha. Lalu beliau catat ilmu, faedah, mutiara-mutiara hikmah dari ulama-ulama tersebut di tulang belulang. Di ajiz anil waraq Hatta mala amina ibaba. Karena beliau nggak punya uang untuk beli buku tulis, nggak punya uang untuk beli kertas. Anak tanya buku tulis antum berapa sih harganya? Ya, tujuh eh, ribu. Antum bayangin Imam Syafi'i buat tujuh ribu nggak punya uang dan nggak langsung bilang udur syari pak Ustaz. udur syari. Tulang dibawa tuh ke kajian, tulang dicatat tuh Masyaallah Allah. Dicatat. Terus kita nggak nyatet. Aduh. Fabi ayyi ala'i rabbikum hatu